Pino. Mas, tolong pilih dalam bahaya. Apa? Bahaya? Iya, tolong. Ada yang ngerti di dalam terus di sebelahnya tahu kalau jengking. Ayo tolongin, kalau nggak dia bisa mati. Mana? Kopennya. Tolong, Mas. Mana, Pino? Itu, di dekat kainnya, Mili. Mana? Itu. Ada Mas. Ada Oh, itu? Iya. Oh. Itu urusan lo, Pino. Urusan gua. Ngapain gua ikut-ikutan, ya? Good luck, ya. Dadah. Ayo, tolong. 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 Rasain lu. Sekarang rencana gua bakal berhasil. Din. Mili ada di dalam gudang, Din. Dia minta tolong. Dia lagi dalam bahaya. Oh. Jadi ini yang kamu bilang kamu gak mau deket-deket sama Mili lagi? Mili, tolong. Ah, udah deh, Din. Mili tuh lagi dalam bahaya. Kita harus tolong sekarang. Gak ada waktu untuk berantem. Mili. Bagus, Tino. Bagus. Acting lo top banget. Keren. Di depan Dinda aja lo bilang Mili minta tolong. Tapi gue lihat sendiri, Pino. Kalau lo tuh yang masukin Mili ke dalam, terus lo kan yang kunci pintunya. Alah, Pino. Udah deh, ngaku aja. Jangan kayak orang bego gitu dong. Din. Dia tuh depan lo aja baik, tapi sebenarnya hatinya busuk. Dim, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Jangan nuduh orang sembarangan. Gue nuduh lu. Sekarang gini aja, Dim. Lu sekarang keluarin apa yang ada dalam saku lo. Terus liatin ke Dinda. Maksud kamu apa? Lu kan yang nyimpen kuncinya. Dia sendiri kan, Din? Enggak, ini. Lo bisa ada di kantong saya. Din. Bener, sumpah. Saya gak ngelakuin ini. Oh, aku gak percaya sama kamu, Pino. Sekarang cepetan buka. Makasih ya, Pino. Iya, Mil. Iya. Mil, lo ngapain lagi makasih ke dia? Dia tuh orang yang mau nyelakain lo. Mil, sekarang lo bilang, siapa yang masukin lo ke gudang ini? Gue gak tahu, Din. Tadi, waktu gue jalan, ada orang yang nutupin muka gue. Terus masukin gue ke dalam sini. Gue lihat sendiri, Mil, orangnya. Nih. Dia orangnya. Bukan, Mil. Pino, jelas-jelas buktinya udah ada. Kamu masih mau bohong lagi? Mil, tadi gue emang ngeliat dia megang kunci gudang ini. Siapa lagi kalau bukan dia? Bukan, beneran bukan. Ternyata lu, Pino. Maksud lu tuh apa sih? Lu mau nyelakain gue cuma gara-gara gue ngerusak hubungan lu sama Dinda? Gitu? Enggak, bukan. Udah deh, gue gak akan deket sama lo lagi. Apalagi temenan sama orang kayak lo. Aku juga, Pino. Ternyata kamu tukang bohong ya. Din, Mil. Dimas! Kenapa kamu yang nuduh saya masukin Mili ke dalam gudang ini? Terserah lo, Pino, mau ngomong apa. Yang penting sekarang udah terbukti. Kalau lo tuh pelakunya. Kan singkirin tangan lo.
Bapak! Pak! Ini Bapak kenapa? Tadi anak buahnya Pak Dame datang lagi kemari. Mereka menyita semua barang-barang berharga kita. Sekarang kita tidak punya apa-apa lagi, Nak. Maafkan Bapak, Nak. Ini semua kesalahan Bapak. Udah, Pak. Bapak tuh gak salah. Saya tahu Bapak berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi Bapak meminjam uang sama orang yang salah. Ini kan, Pak? Bapak harus berbuat apa lagi, Nak? Tidak ada yang mau membeli barang dagangan Bapak. Orang-orang lebih suka belanja di mal-mal besar ketimbang membeli kerajinan dari orang kecil seperti kita. Sudah bikin Bapak kecewa. Selama ini Bapak bersusah payah untuk buat saya bahagia, buat saya senang, supaya saya bisa menikmati kehidupan saya, Pak. Tapi apa, Pak? Saya malah bikin Bapak kecewa. Saya main terus sampai saya sendiri tuh lupa kerja. Kamu tidak boleh berbicara seperti itu, Nak. Meskipun kita sudah tidak punya barang berharga lagi, tapi Bapak masih punya kamu. Kamu adalah harapan Bapak satu-satunya. Saya belum jadi anak yang baik buat Bapak. Belum. Ingat apa yang Bapak bilang, Pino. Kamu tidak boleh punya perasaan bersalah seperti ini. Karena semua yang Bapak harapkan ada pada diri kamu. Bapak kepengen kamu bisa menikmati kehidupan yang indah ini. Pak, saya takut. Saya takut kalau saya nggak jadi anak yang seperti Bapak pengen. Saya tuh cuma anak yang nakal, Pak. Jangan berpikir seperti itu, Pino. Kamu harus jadi anak yang kuat. Cukup Bapak saja yang memikul beban penderitaan ini. Ya. Hai, Han. I'm coming. Among. Baik, apa kabar, Pak? Baik. Gimana kamu? Alhamdulillah, Pak. Baik-baik aja, Pak. Emang kemarin sempat terjadi gempa, Pak. Tapi sekarang sudah aman terkendali. Tapi orang tua kamu nggak apa-apa kan? Alhamdulillah, sehat-sehat juga, Pak. Ya udah, kamu bantuin saya. Ini kita mesti ngepak-ngepak. Ya, di belakang masih ada kardus. Oke, siap, Pak. Pak. Selamat menderita kamu, Isa. Aduh, bentar, Pak. Kita telepon dokter dulu, Pak. Sabar, Pak. Tahan, Pak. Kenapa, Pak? Duh, Pak Isak. Kenapa lagi, Pak? Cepat, Bong. Ambil obat, Bong. Tolong, Bong. Aduh, saya masih bagaimana, Pak? Obat yang mana saya nggak tahu. Itu di belakang. Ada obat sakit kepala, Bong. Aduh, perutnya. Aduh, Pak. Bentar, Pak. Obatnya cukup, Pak. Rasakan. Nyengisa, kenapa? Bapak, ini obatnya, Pak. Nggak apa-apa, Bong. Ada yang aneh. Tadi kan yang Isa saya sembuhin. Lagi, ini pasti kerjanya Primera. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Cantik kenapa bingung? Aneh, Primera.
Setiap boneka saya tusuk, jarum ini selalu terpental. Sepertinya boneka ini sudah tidak mempan lagi dengan jarum ini. Ternyata Pri Biru udah ikut campur dalam masalah ini. Rosan, coba kamu lihat. Ternyata Pri Biru yang menolong Ishak. Pino? Kamu kenapa, Pino? Kok kamu nangis? Pri, saya nggak tahu harus kayak gimana lagi, Pri. Semua harta-harta di rumah ini udah habis dijual. Tapi utang Bapak belum juga bisa lunas, Pri. Kalau kayak gini terus, apa saya masih bisa sekolah? Sudahlah, Pino. Kamu gak usah khawatir dengan keadaan ini, Pino. Semua ini adalah ujian. Sejauh mana kamu bisa sabar dan tabah menghadap semua ujian ini. Nih, Pino. Coba kamu bayangin. Anak-anak kecil yang mengemis di pinggir jalan. Terus pengemis-pengemis yang cacat tubuhnya. Kamu harus lebih bersyukur, Pino, dengan keadaan seperti ini. Semua ini adalah ujian, Pino. Kamu pasti akan menghadapi ujian yang lebih besar lagi. Tantangan apa lagi, Pri? Masalah ini aja udah berat untuk saya. Sadar lagi. Ya, saya belum bisa kasih tahu ke kamu, Pino. Yang saya tahu, kamu harus bisa mengatasi masalah ini, baru kamu akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Kenapa sih, Pri? Saya hidup di bumi ini penuh dengan masalah. Manusia yang bisa mengatasi masalah adalah manusia yang bisa menghadapi segala perubahan dalam hidupnya, Pino. Ngerti, Pino? Dede, Pino, kamu jangan nangis ya. Kamu nggak belajar? Nggak, Pak. Pino mau bantuin Bapak bikin kerajinan aja. Letakkan itu. Letakkan! Tugas kamu itu belajar. Supaya jadi anak yang pintar, bukan jadi tukang kayu seperti Bapak. Tapi, Pak. Masuk kamar! Ambil buku pelajaran kamu, baca! Sana! Sekarang kita tidak punya apa-apa lagi, Nak. Maafkan Bapak, Nak. Ini semua kesalahan Bapak.
Kenapa nih? Jangan-jangan yang dibilang Perbiro akan ada sesuatu hal besar yang mau menimpa saya. Halo, Bos. Hei, apa kamu sudah melihat dia? Kalau sudah, cepat bawa dia ke saya atau kamu tanyakan soal dia itu. Belum, Bos. Sekarang saya sedang mencarinya, Bos. Saya yakin dia ada di sekitar sini. Saya pasti menemukannya. Bagus. Cari terus sampai dapat dan jangan bisa lolos. Baik, Bos. Saya pasti menemukannya. Secepatnya. Baik, Bos. Apa kabar? Baik-baik. Aku mau ketemu sama kamu, Nisa. Kapan-kapan? Sekarang? Baik-baik, saya akan segera ke situ. Aduh, Nyai Isak, jangan pergi ke rumah perempuan itu, Nyai Isak. Perempuan itu jahat. Among! Among! Iya, Pak. Cepat, kamu bantuin saya mau pergi seharian, ya. Iya, Pak. Nyai Isak, jangan! Aduh, gimana caranya menghalangi Nyai Isak supaya jangan pergi ke rumah itu, ya? Perempuan itu jahat. Jadi gak bisa masuk, kan? Rosa! Rosa! Lebih baik saya manjat aja. Yang Isak udah digembok malah manjat. Pokoknya kalau jatuh, Perbiro gak menolongin. Saya tahu kamu belum bisa ngelepasin dia, Perbiro. Tapi kamu gak bisa dong memaksakan hati dia untuk tetap bersama kamu. Apalagi sekarang Isak sudah jatuh cinta sama perempuan lain. Hei, Primera! Saya tahu ini semua niat jahat kamu, Primera! Saya tidak akan membiarkan ya Isak luka gara-gara kamu, Pri jahat! Itulah, Pak. Saya akan memborong semua kerajinan tangan Bapak. Wah,
Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pino, perkenalkan, Pak. Ini anak saya, Pino. Ini Pak Joko, Pino. Bapak ini akan memborong semua barang-barang kerajinan Bapak. Dari tampangnya, kayaknya dia jahat. Pino, ayo salam sama Pak Joko. Kok diam saja? Iya, Pak. Apa kabar kamu, Pino? Bagaimana, Pino? Apa kamu sudah menemukan benda itu? Hah? Nemuin apaan? Jangan keras-keras. Kamu jangan bilang siapa-siapa. Juga bapak kamu, jangan sampai tahu. Kamu pasti bisa menemukan barang itu. Saya sudah tahu soal barang itu. Nanti kalau kamu sudah menemukan barang itu, tolong kabari saya. Sepertinya kalian sudah saling mengenal ya? Enggak, Pak. Kelihatannya anak bapak ini anak yang pintar. Oh ya, Pak. Nanti kalau semua kerajinan bapak sudah selesai, tolong kabari saya. Biar segera saya ambil. Baik, Pak. Kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih banyak, Pak. Kamu pasti akan menghubungi saya.